Oke kawan, kembali lagi ke channel Gus Krebe. Saat ini kita berada di underpass Patung Dewa Ruci. Di sini juga sering disebut simpang siur karena terdapat banyak persimpangan jalan di tempat ini. Dan ini merupakan patung Jalak Bali yang merupakan maskot Pulau Bali. Setelah ini kita akan menuju ke pantai melihat sunset. Ayo terus ikuti video ini. Oke kawan, saat ini kita telah berada di Pantai Kuta. Jadi beginilah situasi di Pantai Kuta setelah dibuka kembali. Ombak di Pantai Kuta cukup deras seperti yang terlihat di video ini. Jadi kawan, saya kesini menggunakan sepeda. Seperti inilah sepedanya. Keren kan sepedanya? Jadi kawan yang belum sempat lihat video saya goes ke Pantai Kuta, ini saya kasihkan linknya. Nah, kalau yang ini di pantai yang lain. Saat ini kita berada di Pantai Legian. Di depannya terdapat Padma Resort dan Bali Mandira. Jadi beginilah situasi di Pantai Legian kawan. Setelah dibuka kembali, tempatnya belum begitu ramai. Oke kawan, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat menikmati sunset di hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.